Bulan Oktober juga bulan bahasa. Aha. Ya. Jadi kan bahasa itu, bahasa yang betul itu amalan kita. Tasnim. Dan ya, paling penting. Osman Baku tu sebenarnya memang salah satu cara terbaik di mana sambil kita gelak ketawa tu, kita sebenarnya mempelajari macam-macam sebenarnya. Sekarang ni Hezri, dengan pelbagai kemodenan teknologi dan sebagainya, SMS pun dah semakin lama semakin pendek. Penggunaan SMS, perkataan digunakan. Jadi kepada anda semua, ada kaitannya sebenarnya penggunaan teknologi dunia tanpa sebadan ni dengan tajuk yang akan kita bawa selepas ini. Itu kalau kita lihat sekarang ni, peranan guru-guru semakin mencabar. Semakin mencabar kerana apa? Tak faham. Kerana anak-anak murid tulis apa ya? Betul. Bukan itu saja, kalau kita tengok dengan kecanggihan teknologi sekarang masing-masing dengan iPad dan sebagainya, adalah penting untuk para guru khususnya untuk melengkapkan diri mereka dengan kemajuan teknologi supaya dapat mendidik anak murid dengan lebih hebat lagi. Kita tak nafikan teknologi itu penting dan sangat-sangat membantu dalam sistem pendidikan negara kita, bahkan di dalam sektor-sektor yang lain juga. Jadi kita nak seimbangkan di antara kemajuan teknologi dan jati diri kita, dan juga sejauh mana kita cekap menggunakan teknologi yang ada. Dan sekali lagi, kami nak dengarkan suara anda. Hubungi kami di talian 03-228-2578 dan 03-228-2578 mengenai tajuk-tajuk yang kami senaraikan. Sekali lagi, sekali lagi Hezri, yang kalau seketika tadi pemanggil kita sudah pun berbincang mengenai sekolah dalam hospital, dan dua tajuk berbaki, guna IT tingkat kemahiran guru dan juga kesan kecemerlangan anak dari awal. Dan taliannya sekali lagi 03-2282-8578 ataupun 8579. Kita dah ada pemanggil talian sekarang. Hello, selamat pagi. Itu kat mana tu? Kat mana tu? Saya rasa macam di hospital tu. Saya pun rasa. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ini bukan pemanggil ni, saya ni. Silakan, silakan. Silakan, siapa di sana tu? Hello. Ya, selamat pagi. Siapa di sana? Baik. Ini saya ni, Profesor Rahim ni. Saya tunggu ni apa. Baik, Prof. Silakan. Silakan, Prof. Silakan. Prof nak berbicara mengenai penggunaan IT bagi meningkatkan kemahiran guru tu tadi, Prof. Silakan. Oh, okey. Saya tadi dipanggil untuk saya tunggu soalan-soalan ke. Baik, kalau macam tu Prof, pendapat Prof tentang penggunaan IT dan untuk meningkatkan kemahiran guru-guru dan bagaimana ia boleh mempercepatkan lagi pembelajaran, sistem pembelajaran di sekolah dan juga kesannya kepada pelajar-pelajar. Silakan Prof. ICT ini memang satu daripada perubahan yang berlaku di sekolah. Ini terutama sekali berkaitan dengan transformasi pendidikan. Dasar pendidikan kita ialah untuk memajukan lagi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran yang bersifat konvensional yang ataupun lebih bercakap, chalk and talk ni semua sudah tidak. Sepatutnya digantikan dengan satu perubahan baru dengan menggunakan teknologi lah. Komputer adalah satu daripada perubahan-perubahan yang patut diperkenalkan dan digunakan oleh guru dalam semua subjek yang diajar lah. Tetapi ada banyak kelemahan. Sekolah harus menubuhkan, pada saya lah, satu jawatan kuasa inovasi untuk melihat adakah pelaksanaan macam apa tu ICT ni berlaku pada tahap yang tinggi di sekolah, ataupun hanya tidak berlaku seperti yang kita dapati kebanyakan sekolah mengabaikan satu kita katakan inovasi ini, supaya satu bukan saja pelajar-pelajar tu akan dididahkan dengan ICT ataupun komputer, pembelajaran melalui komputer, tetapi juga satu pembelajaran yang menarik dapat diwujudkan dalam budaya sekolah. Prof. Baik, pada pendapat Prof, cukupkah bagi guru-guru ataupun tenaga pengajar menggunakan kemudahan IT itu sekadar untuk mereka tahu menggunakan untuk menaip, untuk menulis ataupun secara biasa, cukupkah setakat itu penggunaan mereka, ataupun mereka perlu menggunakan lebih banyak lagi IT dalam pembelajaran, Prof? Ya, memang betul. Sebenarnya lebih banyak penggunaan IT harus dilaksanakan di peringkat sekolah. Kita juga harus mengubah budaya sekolah yang
seperti saya kata-kata, ICT harus menjadi sebagai nadi utama sekolah pada masa moden ni sekarang, zaman moden ni. Tetapi penggunaan ICT pada di sekolah-sekolah boleh dikatakan kurang memuaskan lah, tidak mencapai satu tahap yang sepatutnya kita dah maju ke depan dah. Sebagai terutama apabila kita katakan nak transform Malaysia kepada negara maju. Sekolah harus memulakan agenda ini dengan mengutamakan penggunaan ICT ataupun semua bentuk pembaruan-pembaruan yang patut diperkenalkan di sekolah dan kepada generasi muda. Dan guru-guru harus menjadi, kita katakan, penggerak reformis atau kepada perubahan perubahan-perubahan yang nak dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan lah, terutama menggunakan ICT di sekolah-sekolah. Baik. Baik, terima kasih Prof di atas saranan yang diberikan. Terima kasih Profesor Dr. Abdul Rahim yang merupakan pengarah Pusat Pembelajaran Futuristik Kreativiti dan juga Inovasi mengenai penggunaan IT yang seharusnya seharusnya meningkatkan kecakapan di dalam pembelajaran dan akan juga seharusnya digunakan pakai oleh guru-guru dengan lebih banyak lagi dalam mendidik anak murid kini khususnya. Dan itu yang akan kita kongsikan juga, Hazri, dalam tajuk berikutnya, di mana guna IT meningkatkan kemahiran guru bersama tetamu kita yang sudah pun bersedia. Silakan, Hazri. Baik, jadi kita terus bersama tetamu yang bersama kami di studio pada pagi ini, Profesor Dato' Dr. Halimah Badiozaman, Ketua Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi dari Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, selamat datang Profesor Datuk. Assalamualaikum. Baik. Tadi Hazri ada kongsikan, mengajukan sedikit soalan sama tetamu kita tadi. Boleh kita juga kaitkan betapa pentingnya, kalau kita lihat sekarang ni, cabaran yang begitu ketara bagi para pendidik itu sendiri, itu penggunaan IT, dunia tanpa sepadan. Jadi pandangan awal Prof. Datuk sendiri bagaimana? Ginilah ya, IT sentiasa bergerak. Teknologi ini tidak akan menurun ya, dari segi tingkat teknologinya ya. Dia akan sentiasa bergerak ya, dan meningkat. Dan sekarang ni kita panggil, kita melalui era digital ya. Dan segala-galanya ya, menggunakan komputer ya. Dan komputer teknologi ini juga telah menjadi apa yang kita panggil teknologi pervasif, kita kata. Bermakna ia boleh menggunakan pelbagai peranti ya. Dan boleh teknologi boleh digunakan untuk apa juga domain dalam kehidupan kita ya, sama ada dalam bidang perubatan, sama ada dalam bidang keusahawan dan juga dalam pendidikan. Dan dalam pendidikan dia memainkan peranan yang amat penting sebenarnya ya. Kerana ilmu boleh diperoleh di mana-mana saja sekarang ini ya. Dan bukan saja duduk di komputer ya, tetapi melalui telefon bimbit kita. Segala begitu mudah. Ya, begitu mudah sekarang kita boleh memperoleh ilmu ya. So dengan itu guru perlu, saya rasa, dipertingkatkan ya, dengan kemahiran-kemahiran IT. Bukan saja kemahiran untuk menggunakan teknologi ini, tapi mungkin dia juga perlu menjadi pereka ya. Kerana dia perlu mereka bahan-bahan yang menarik untuk pelajar dia ya. Kerana setakat menggunakan teknologi mungkin tak cukup ya. Kerana bahan yang ada yang boleh digunakan itu mungkin tak sesuai. Hanya seorang guru je akan mengetahui yang mana yang terbaik untuk murid-murid yang ada di dalam kelas dia. Dan dalam kelas dia pun ada pelbagai murid. Dan tiap-tiap murid memerlukan mungkin keperluan yang berbeza. Sekalau dia boleh mereka menggunakan teknologi untuk mereka bentuk bahan yang lebih sesuai, saya rasa itu lebih baik ya. Baik, pada penilaian Prof. Datuk, tahap infrastruktur ICT yang ada di sekolah-sekolah kita ataupun dalam sistem pendidikan kita berbanding dengan negara-negara lain-lain, dan tahap penggunaan oleh guru-guru ataupun tenaga pengajar untuk infrastruktur yang ada di hadapan mereka ini, bagaimana? Di tahap mana? Okey, beginilah. Saya nak kata begini ya. Kita telah mula lama. Malaysia telah menjadi negara yang mula sekali sebenarnya yang ingin menerapkan ICT dalam pendidikan, dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita mula dulu dengan saya ingat lagi 1996, 1997 semasa diwujudkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dulu Multimedia Super Corridor atau Koridor Raya Multimedia. Dan kita ada 7 flagship
ya, yang kita kata projek mega yang kita wujudkan ketika itu, dan salah satu projek mega dia ialah sekolah bestari. Ya, sekolah bestari. Dan kitalah yang mulakan sekali, dan saya ingat lagi pada ketika itu negara-negara maju kagum dengan kita. Ya, kerana kita telah memulakan satu projek yang amat holistik. Di mana kita ingin mengaitkan sekolah-sekolah, di mana kita menjaringkan sekolah-sekolah ya dengan menggunakan teknologi, menggunakan teknologi internet dan juga menggunakan teknologi-teknologi lain dalam pengajaran dan pembelajaran ya. Dan kita telah mula dengan 90 buah sekolah. Kita itu merupakan kita kata pilot study ataupun kajian percubaan kita ya. Ramai orang kata projek itu is a failure ya, tapi pada saya tidak. Saya rasa tidak ya. Kita telah dapat belajar banyak daripada projek tersebut. Tapi malangnya kita tidak dapat apa nak kata ya, kita tidak dapat menggunakan teknologi yang kita telah peroleh ketika itu untuk disumbangkan juga kepada sekolah-sekolah yang 10,000 lain itu. Tetapi dalam blueprint kita yang baru ini, saya seronok juga lihatlah. Kerana dalam plan pembangunan pendidikan yang baru ini, kita dah lihat bahawa kita akan menyemarakkan lagi penggunaan ICT ini, dan kita akan memastikan bahawa ICT ini akan digunakan di semua sekolah yang 10,000 ini secara menyeluruh. Cabarannya di mana, Prof? Adakah cabarannya pada infrastruktur yang disediakan ataupun tenaga yang menggunakan atau manusia yang menggunakan? Saya rasa ekosistem dia kena holistik. Kerana kita mesti ada ekosistem yang benar-benar dapat membantu guru-guru ya. Kerana kalau kita bagi dia latihan, memang perlu, mereka memerlukan latihan saya rasa, dan mereka memerlukan modul-modul yang baru. Kalau dulu mereka hanya belajar untuk bagaimana nak menggunakan internet dalam pembelajaran pengajaran, mereka hanya belajar bagaimana nak menggunakan word processing ya, dalam pengajaran-pengajaran, bagaimana nak gunakan PowerPoint, setakat itu saja. Tapi saya rasa banyak lagi teknologi teknologi yang baru yang perlu mereka pelajari, terutama dengan bagaimana saya katakan tadi, menggunakan perisian-perisian tertentu untuk mereka bentuk bahan. Itu mungkin mereka perlu diajar. Tapi jika mereka diajar ini, dilatih untuk menggunakan teknologi-teknologi yang sanggih ini, banyak ya, ada teknologi maya yang ada yang mereka boleh gunakan, yang dapat menarik perhatian murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi mereka perlu ada sokongan-sokongan tertentu juga ya, sokongan daripada infrastruktur, sokongan daripada mungkin pakar-pakar teknisyen yang mungkin membantu mereka ya, semasa kalau ada apa-apa kesukaran yang mereka hadapi bagi peringkat permulaan khususnya. Dan juga mereka juga perlu mempelajari lah bagaimana nak memperbaiki komputer dan sebagainya ya. Tapi lebih daripada itu dan saya rasa yang terpentingnya ialah mengajar mereka untuk mereka bentuk bahan ini. Ini Prof, ada rakan kita di Facebook yang ingin mengajukan soalan kepada Prof Datuk sendiri. Ini berkenaan dengan isu pengajaran menggunakan teknologi atau menggunakan IT ini dalam bahasa Inggeris, khususnya dalam matematik dan sains, sains dan sebagainya. Katanya, persoalannya, perlukah kaedah dan strategi pengajaran seperti ini membabitkan teknologi yang memerlukan penggunaan perkakasan dan perisian seperti mata pelajaran sains dan matematik? Itu satu persoalan yang bagus saya kira. Betul. Kalau mata pelajaran sains umpamanya, kita ada virtual lab ataupun makmal maya yang boleh digunakan ya untuk mengajar, walaupun kita kata pelajar perlu pergi ke makmal yang sebenar ya, makmal yang convention, kerana dia perlu mengetahui kalau dia belajar chemistry dia perlu bau ya sebab chemical, kerana melalui makmal maya dia tak boleh kan ya. Tapi makmal-makmal seperti ini boleh membantu pelajar-pelajar untuk mengenali cara-cara bagaimana nak mengendalikan eksperimen umpamanya ya, eksperimen-eksperimen yang sukar, eksperimen-eksperimen yang memerlukan bahan-bahan yang mahal ya. Mereka boleh menggunakannya dahulu sebelum mereka masuk ke makmal sebenar. Maknanya di sini kita boleh katakan tak semestinya semuanya alam maya kita mengabaikan perkara-perkara seperti ini ya, perkakasan-perkakasan yang sama pentingnya Prof. Ya, kena ada seimbangan kita kata tadi. Ya, kena ada balance di antara penggunaan mengapa kita nak menggunakan teknologi itu. Teknologi itu kalau digunakan dengan baik, dia akan membantu. Tapi tak semestinya teknologi ini akan memastikan bahawa prestasi pelajar akan meningkat. Kerana kita mesti menggunakannya dengan terbaik mungkin untuk membantu dalam pembelajaran. Di pertengahan ataupun lewat
80-an. Pengalaman saya sendiri waktu tu, ada makmal di sekolah rendah, makmal komputer di sekolah rendah. Masa tu memang saya sendiri pun takut nak guna komputer. Kemudian di pertengahan tahun 90-an, sebab tu MSC diwujudkan, mula-mula merasa menggunakan internet. Sebab tu saya dah masuk ke IPT. Itu dulu, itu zaman saya. Tapi zaman sekarang ni kalau kita lihat, murid-murid lebih pakar dalam IT daripada setengah daripada guru-guru. Yang mereka lebih lebih cekap menggunakan perisian-perisian di dalam telefon pintar mereka, di dalam komputer tablet mereka. Jadi adakah mungkin ini menjadikan guru-guru sedikit mungkin ada rasa takut di kalangan guru kerana mereka tercabar dengan kebolehan yang ada pada murid-murid mereka mengatasi kebolehan yang ada pada mereka apabila menggunakan ICT ini, Prof. Datuk? Saya rasa mungkin itu satu daripada perasaan mereka. Tapi saya rasa kalau kita generasi-generasi yang baru ni nanti, kita tidak akan ada masalah. Generasi Y, guru-guru daripada generasi Y ni nanti, saya rasa tidak akan ada masalah. Tapi mereka juga perlu dilatih. Mereka juga perlu dilatih dengan baik. Tapi bagi guru-guru yang lama, saya rasa mereka tidak seharusnya takut juga. Kerana sebenarnya teknologi membantu. Teknologi ni akan dapat membantu sebenarnya. Kalau mereka tak boleh menggunakan teknologi yang yang canggih dan sukar, mereka boleh menggunakan teknologi-teknologi yang senang, yang wujud sekarang ini seperti blog dan sebagainya, boleh digunakan sebagai alat untuk pengajaran. Let me tell you, saya tak tahu sama ada you pernah melihat tak blog Hafiz. This is a young seorang guru yang muda. Nama dia Hafiz. Hafiz dan blog dia lah Hafiz tak Hafiz tak kisah. And through my eyes. Have you seen that blog? Kalau you haven't, look into it. Hafiz telah menggunakan blog ini sebagai satu tool ataupun alat untuk pengesanan. Di mana dia dalam pendidikan sebenarnya itu merupakan satu alat yang amat penting, di mana dia melihat kembali, dia melihat kembali, dia mengesan kembali bagaimana saya mengajar pada hari ini, bagus atau tidak. Dan dia juga meletak di dalamnya pelbagai aspek dalam bagaimana dia cuba membantu anak-anak murid. Pasal dia mengajar di sekolah asli, di Perak, dan dia telah membantu, dia telah bawa anak-anak ini. Dia nak ajar matematik, so dia bawa anak-anak ke ke air terjun, untuk mereka melihat pokok-pokok, mengira pokok-pokok, mengira batu dan sebagainya. Dan ini telah dapat menarik perhatian bukan saja para guru di Malaysia, tetapi juga para guru di United Kingdom. Dan saya ingat pada satu ketika dia telah dipanggil oleh Sheffield University, untuk memberi ceramah tentang bagaimana dia telah menggunakan blog sebagai alat pengajaran dia. Ada di sini sebenarnya. Ini yang dikatakan inovasi. Itulah dia. So cikgu tak perlu belajar tentang teknologi-teknologi yang canggih. Gunakan apa yang ada. Apa yang ada sekarang ini. Dan bukannya sukar. Itu sebenarnya merupakan salah satu kekangan saya kira bagi kebanyakan daripada mereka. Khususnya mereka rasakan bahawa ini merupakan satu bebanan untuk membuat blog. Dan ramai yang mungkin yang kategori para pendidik yang sudah pun berumur kan, mereka rasakan keperluan tu tidak begitu. Dan mereka rasa nak buat blog macam mana, nak kena orang, nak kena ajar kan, lepas tu nak mekanisme lain yang perlu digunakan untuk kalau mengajar cara biasa kita boleh ikut papan hitam, kita ada chalk dan sebagainya. Tulis tangan ni senang, senang. Kita rasa mereka akan rasakan ilmu apa yang cuba disampaikan dapat diserap serta merta. Namun kalau kita gunakan secara alamaya, dapatkah para pelajar ini menerima sebaik mungkin? Mungkin itu merupakan juga kekangan dan juga kerisauan oleh para pendidik tu sendiri. Memang betul ya. Tapi sebenarnya kita semua para pendidik perlu terbuka. Teknologi itu memang ada sekarang ini. Dan kita pun tahu ilmu seorang guru tidak boleh beri semuanya. Kepada anak murid dia. Dan jika dia menggunakan teknologi, dia bukan saja dapat menggunakannya untuk diri dia sendiri, tapi dia dapat menggunakan untuk murid-muridnya, dan dia dapat berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman yang dia ada dengan guru-guru lain.
Dan ini yang amat penting saya rasa, kerana tak semua pengalaman dia itu ya akan membantu murid-murid dia 100%. Ini bermakna kalau dia dapat pengalaman orang lain, guru-guru yang lain, ya, dia dapat memperbaiki diri dia sendiri juga. Dan teknologi memainkan peranan yang amat penting. Saya seronok juga lihat dalam pelan pendidikan pembangunan yang baru ini, ya, saya lihat salah satu aspek yang akan dilakukan ialah mengintegrasikan, menyepadukan semua sistem yang ada sekarang ini, sistem pengurusan keuangan dia, sistem pengurusan pembelajaran, ya, supaya dapat diintegrasikan bersama, supaya guru-guru sekolah-sekolah boleh menggunakannya sebagai bersepadu, ya. Bermakna cikgu-cikgu boleh, ya, menggunakan sistem yang wujud, bukan saja untuk mengurus dan mentadbir sekolah, ya, tetapi juga boleh menggunakannya untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan saya kira kalau ada sistem inilah, sistem yang bersepadu ini, saya pasti mesti ada modul-modul di dalamnya yang menggalakkan guru-guru untuk berkongsi pengalaman, kerana ini satu aspek yang amat penting, ya, dalam pengajaran dan pembelajaran, kerana tak seorang guru boleh memperoleh ilmu sepenuhnya untuk mengajar murid-muridnya. Mungkinkah ini akan memberi tekanan yang lebih kepada guru-guru kerana mereka perlu lebih multi skill selepas ini, selain daripada mahir dalam mata pelajaran yang mereka ajar, mereka juga mungkin juga belum berlatih dalam kemahiran-kemahiran sampingan ini? Saya rasa tidak, ya. Seorang guru saya rasa sentiasa seharusnya memperbaiki dirinya. Ya, kalau seorang guru, kalau kita pilih guru yang terbaik lah, saya rasa, ya, dia akan sentiasa passionate, ya, dalam tugas dia. Dia akan mahu memperbaiki dirinya dalam apa cara juga, ya. Dan kalau dilihat teknologi ini dapat membantu dia dengan lebih dalam dari segi kerjaya dia, saya rasa tidak ada masalah. Saya pasti seorang guru yang dedikasi, ya, yang penuh dengan iltizam akan sentiasa menerima perubahan-perubahan baru ini. Mungkinkah juga sekiranya ada pecahan yang besar ya di dalam penilaian mereka, ya, untuk menilai KPI mereka, apabila mereka menggunakan ICT ini, akan menjadi dorongan yang lebih kuat untuk barangkali mereka. Barangkali. Ya, tapi saya rasa elok juga, yang saya pun tak berapa suka dengar tentang terlalu banyak kita letak KPI KPI ini, kan, ya. Kerana ini kadang-kalanya tidak membuatkan seseorang itu ini yang lebih merisaukan sebenarnya pada guru-guru, ya. Kalau kita mempertingkatkan KPI, seelok-eloknya dia mendatang dengan sendiri, kan, ya, dia datang dengan sendiri. Kerana saya rasa seorang guru dia telah biasa dengan teknologi pendidikan. Dia telah biasa bahawa teknologi pendidikan itu akan membantu dia dalam pengajaran dan pembelajaran. Kalau dulu teknologi pendidikan dia merupakan kubah-kubah tertentu, merupakan artifak-artifak tertentu, dan ini hanyalah satu lagi daripada bentuk teknologi pendidikan yang akan digunakan, iaitu teknologi ICT. Dan teknologi ICT ini sebenarnya lebih senang dan lebih menarik, daripada nak mengubah kubah, nak mengubah artifak, ini hanya persepsi. Dan saya rasa saya amat yakin, saya amat yakin bahawa kalau kita benar-benar kita mula dengan awal dan kita beri latihan yang sesuai, dan saya seronok melihat dalam pelan pembangunan pendidikan yang baru ini memang telah ada perancangan pun, walaupun saya nak mengingatkanlah pihak-pihak tertentu bahawa walaupun kita ada mungkin perancangan yang baik, kita perlu ada ikutan, kita mesti ada jurang di antara dasar yang kita lakukan dengan pelaksanaan yang kita lakukan. Itu mesti berlaku dengan sebaik mungkin. Kita mesti berdekatkan lagi jurang ini, kerana selalu kita dapati bahawa kita ada dasar yang baik, kita ada projek-projek yang baik, tapi dari segi pelaksanaan dia mungkin kurang. Kita tidak dapat menjalankannya dengan baik kerana kurang dari segi pemantauannya, kurang dari segi cara kita nak melihat bagaimana ini dapat benar-benar memberi keberhasilan kepada sasar kita. Yang sasar yang penting ialah murid-murid. Di akhirnya, sama ada teknologi yang kita gunakan ini ya baik atau tidak, dia akan melihat, dapat seharusnya lah
kita perlu perlihatkan dari segi keberkesanannya dan dari segi keberhasilan kepada murid-murid ini. Dan ini yang kita katakan, secanggih mana teknologi, sejauh mana pihak kerajaan kita mengambil inisiatif ataupun langkah untuk membuat pelbagai jenis program, jadi tanpa sokongan, tanpa kerjasama daripada semua pihak, tak mungkin ia akan berjaya. Betul. Ini yang boleh kita rangkumkan, Prof. Dato' ya. Betul, saya baik. Jadi seperti mana saya nak kongsikan di sini juga, seperti mana tokoh ternama pernah mengatakan, Winston Churchill pernah berkata, empire masa depan adalah empire pemikiran minda. Betul. Dan itu di sana semuanya bermula. Tanpa pemikiran yang terbuka untuk kita terus mara ke hadapan, tak mungkin semuanya akan berjaya. Betul, betul, memang benar. Dan teknologi pendidikan, saya rasa teknologi ICT saya rasa dapat membantu dari segi memperluaskan minda, mempertingkatkan minda. Dan juga teknologi ini sekarang ini kalau digunakan dengan baik, pelbagai-bagai aspek boleh boleh direka. Pelbagai-bagai perkara boleh direka. Dan ini juga akan dapat membantu dari segi pemikiran higher order thinking skills, kita kata. Pemikiran yang tinggi itu, dari segi pembelajaran anak-anak, bukan saja dari memperoleh fakta, tapi membantu anak-anak dari segi bagaimana nak mengaplikasikan pembelajaran yang dia belajarkan melalui permainan. Mungkin ada the gaming approach yang dapat mencabar minda belajar. Mungkin dalam mata pelajaran mathematics, mata pelajaran sains, menggunakan aspek gaming ini. Dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh digunakan oleh para pendidik untuk mempertingkatkan dan mengembangkan pemikiran pelajar. Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Halimah dari Majlis Profesor Negara yang sudi berkongsi buah fikiran mengenai ICT ini dan bagaimana ia boleh mempertingkatkan kemahiran guru-guru dan masa yang sama dapat memperbaiki lagi ataupun meningkatkan lagi kualiti pendidikan yang ada di negara kita ini. Aplikasi-aplikasi yang mudah. Dulu zaman Hezri lain mekanisme dia. Kalau dulu saya main apa tu, main galah panjang, main guli kan. Paling selipar. Sekarang internet, sekarang Angry Bird. Sekarang semua Angry Bird, semua game secara alam maya. Kan kita dulu main pakai satu badan berlari-lari. Kita duduk dan kita boleh lari. Kita guna Kinect sekarang ni kan. Kita boleh bergerak. Main badminton, main tenis. Tapi apa orang kata, dasarnya masih sama. Konsepnya masih sama, cuma cara yang berbeza. Tapi mesti ada imbangan. Kita perlu ada imbangan dan kita juga imbangkan di dalam akademik, di dalam seni, dalam sukan, semuanya kita nak secara keseluruhan dan kita juga ingin menghayati bidang seni melalui satu program yang berlangsung. Itu programnya Hezri adalah program kita nak Malam Inspirasi 2012. Sama-sama kita saksikan.